الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نتوكل اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dapat kita bersama pada malam ini. Biasanya saya jadi MC, hari ini saya insyaAllah. Hari ini juga hari sejarah bagi diri saya khususnya, sebab hari ini 24 November ni hari kelahiran saya. Jadi kalau saya tak cerita tentang surah Al-Fatihah, saya cerita tentang hari jadi saya. Okey. Alhamdulillah, sebahagian kita dah selesai melakukan sunnah puasa Ashura, di mana mereka puasa semalam dan juga hari ini. Ada sebahagian mungkin baru mula hari ini dan ada sambung dengan esok. Kalau kita nak sambung juga, siapa yang dah sempurnakan puasa Ashura-nya semalam, hari ini, kemudian besok kita nak sambung lagi, boleh tak? Boleh tak? Kita boleh puasa 3 hari kan? Ashura, kita boleh puasa 8, kita boleh puasa 9, 10. Kita juga boleh puasa 10 dan 11. Kita juga boleh puasa 9, 10 dan 11. Kan? Okay. Pernah juga ada orang tanya, Ustaz, kalau saya ni dan saya dah niat puasa 2 hari je, 9 dan 10. Boleh ke saya nak puasa besok 11? Kata boleh lah. Kenapa tak boleh? Kita nak niat sekarang boleh. Sebab puasa ni pun kita niat setiap harinya kita niat. Bukan kita niat daripada 9 tu, oh saya nak niat 9 dengan 10. Tak kan? Setiap hari tu kita niat, kita akan niat yang baru. Betul? Nak puasa lah kita niat malam ni. Atau mungkin kita tak niat. Tiba-tiba malam ni kita tidur. Mungkin jam 4, jam 5 kita terbangun. Tengok ada lagi setengah jam ni. Sahur pun cantik juga. Kita sahur. Boleh? Boleh juga. Kalaupun begitu, kalaupun tak begitu, dia tidur, bangun 5.40 dah azan subuh. Dia membersihkan diri dia, sucikan dirinya, siap untuk solat subuh. Selepas solat subuh dia tidur balik. Dia bangun lagi jam 8. Dia bangun pun jam 8 lebih kurang. Okey. Lepas tu dia tengok. Hari ni puasa boleh juga ni. Boleh? Boleh tak? Boleh kan? Pada puasa sunat. Pada sunat. Kita puasa, kita niat jam 8 ke jam 10 ke sebagainya, kita belum makan apa-apa, kita niat. Okay. Satu saya nak kongsi. Ini belum masuk topik ni. So nak kongsi saja. Bila hari Ahad, ramai di antara kita tak kerja hari Ahad. Saya kerja hari Ahad. Saya ada kerja lah kat sini hari Ahad. Tapi ramai kita tak kerja hari Ahad. Jadi apa-apa hari lah, tak kira lah hari Ahad ke hari apa tu yang kita tak kerja ni. Dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, man sallal fajra jama'atan, siapa yang salat fajar secara berjemaah, thumma jalas, kemudian dia duduk, habis salat dia duduk, wa zakarallah, dia duduk, dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia baca Quran. Atau mungkin dia baca, mungkin dia istighfar, dia banyakkan istighfar. Mungkin dia sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Apalah zikir yang ada yang nak baca. Mungkin baca la ilaha illallah. Apa zikir? Baca Quran, zikir. Thumma jalas, kemudian dia duduk dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta qama wa yusalli rak'atain. Kemudian sehinggalah dia bangun dan dia salat 2 rakaat. Salat apa tu? Salat duha. Lepas subuh berzikir, duduk zikir. Sampailah masa duha, dia salat duha 2 rakaat.
Rasulullah kata apa? Rasulullah kata falahu ajrul haji wal umrah tamatun tamatun tamat. Dia mendapat pahala apa? Pahala haji dan pahala umrah sempurna sempurna sempurna. Ha, itu Rasulullah emphasize tu. Kan Rasulullah kata sempurna sempurna sempurna. Jangan tanyalah boleh ke? Ha? Sempurna ke setakat ni? Jangan tanya. Rasulullah kata sempurna sempurna sempurna. Baik, jangan tanyalah tak sempurna ke? Macam mana boleh sempurna? Ya, Rasulullah ulang tanya tadi. Subhanallah. Ya, diskaun besar tu. Pahala haji dan umrah sempurna. Pahalanya bukan fadilat ni. Ha? Itu jangan salah faham, fadilat lahir. Kan, fadilat haji yang mabrur, bersih dosa, itu fadilat. Itu bukan pahala. Ha? Rasulullah sebut pahala. Pahalanya seperti pahala haji dan pahala umrah. Ya. Jadi ini satu sunnah yang mudah saya rasa. Ha? Duduk zikir 3 jam saja, tak lama. Ha? Kita habis salat subuh 5:30. Duduk sampai 6:30. Belum. Seperti salat subuh ni mesti jemaah. Ya, kena ingat mesti salat berjemaah, dua orang sekurang-kurangnya. Ha? Jadi mendidik kita bangun, kita kejut ahli keluarga kita yang lain, kakak ke, abang ke, pasangan ke, anak ke. Ya, salat berjemaah. Ya. Kemudian duduk berzikir, bacalah Quran ke, sampai 6:30, 7:30, 8:30, 3 jam. Paling cepatlah tu. Kan? Lepas setengah dah masuk ke duha, kita salat dah duha. Dua kan? Ha? Mudah-mudahan mendapat ganjaran tadi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Okey. Alhamdulillah, kita pun biasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah ni. Ha? Hari ini kita nak bincang sama dan saya pun nak kongsi sama. Ha? Apakah bukanlah saya ni yang paling pandai atau yang paling tahu, bukan. Ha? Kita semua tahu dan nak bincang tentang tafsir atau nak memahami surah Al-Fatihah ni bukan sekadar kita buka surah Al-Fatihah, kita baca atau kita dulu dengar tafsir kita faham, tidak. Ha? Untuk memahami surah Al-Fatihah ni dia perlukan banyak ilmu lain. Ha? Banyak ilmu lain. Okay? Malah kesemua Quran, kesemua surah-surah yang selepas Fatihah ini adalah tafsir kepada surah Fatihah. Fatihah surah pertama. Okay? Selepas Fatihah ada 113 surah yang lain. Betul? 113 surah itu kesemuanya tafsir kepada surah Al-Fatihah. Fatihah umul kitab, ibu kepada Al-Quran, maknanya permulaan dia. Selepas ni lahirlah macam-macam surah lain. Maksudnya begitulah. Ha? Jadi ini ha? Permulaannya, maknanya ini yang secara general, ha? Secara umum. Surah ni secara umum dia menceritakan Islam kesemuanya. Jadi kalau kita kata saya nak fahamkan Fatihah dalam masa berapa syarahan ni, mungkin 40 minit, 1 jam, mustahil. Ha? Mustahil. Sebab kita kena faham kesemua Quran. Dan kesemua Quran ini, untuk memahami kesemua Quran ini, dia perlukan hadis. So hadis mentafsirkan Quran, betul? Macam mana kita nak faham? Ha? Cuma satu tajuknya ialah ke arah, ha? Ke arah kesempurnaan. Ha? Cuma kita sekarang kita dah tahu, kita dah ada ilmu Islam, mana kita dah ada ilmu ibadah kita, ilmu fiqh kita, ilmu usuluddin, ilmu akidah, kesemua ini dah ada. Ha? Jadi ini semua penting untuk kita faham surah Fatihah. Ha? Jadi ke arah kesempurnaan, ha? Dan kita sentiasa menuju ke arah itulah. Ha? Tak mungkin sempurna kefahaman kita. Baik. Pertama sekali Al-Fatihah ini surah yang Rasulullah kata As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, 7 ayat yang berulang-ulang. Memang kita baca Fatihah tadi Isya ada kita dah salat dan kita alhamdulillah kita dalam 4 rakaat kita baca 4 kali. Sebelum tu kita salat sunatnya mungkin 2 rakaat, kita ada yang salat 4 rakaat ya, tahiyah masjidnya, kemudian qabliyah, kemudian selepas tu ada lagi ba'diyahnya. Wah, dah 10 kali Fatihah kita baca tadi. Ha, imam ajak doa lagi, Fatihah lagi. Oh, banyak Fatihah kita baca. Dan tak pernah satu masa pun kita rasa Allahu Akbar selepas doa iftitah. Habis apalah doa iftitah yang lain-lain orang lain baca lain-lain, Rasulullah baca macam-macam doa iftitah. Kemudian baca Fatihah lagi.
Ha? Sampai rakaat kedua Allah apa Allahu Akbar rakaat kedua Fatihah lagi. Tak ada usulan lain. Bosan betul lah. Tak ada. Tak pernah terlintas dalam hati kita bosannya. Si surah ni aja. Padahal kita baca berkali-kali. Ha? Saya tak tahu dah berapa kali dah kita baca. Daripada umur kita mula solat apa sebelum lagi kita dah mula baca Fatihah dari kecil. Berapa kali dah? Jutaan mungkin. Ha? Dan kita tak pernah rasa bosan. Ini salah satu bukti Quran ini adalah mukjizat dari Allah Azza wa Jal. Kan? Ayat-ayat yang sebut ayat-ayat Allah SWT, ayat-ayat ni kita baca takkan jumpa. Kan? Kita baca takkan jumpa. Quran turun pada zaman Nabi SAW mengalahkan syair-syair Arab. Ha? Syair-syair Arab itulah media ataupun apa dah kena kata hiburan. Ha? Hiburan pada zaman Nabi itu ataupun pada zaman jahiliyah, syair Arab itu hiburan. Zaman kita, kita ada benda-benda gitu juga. Kita ada lagu-lagu, muzik, itu hiburan pada zaman ni lah. Ya, walaupun yang salah lah, tapi itu hiburan. Ha? Pada zaman jahiliyah, hiburan itu syair. Ha? Syair-syair Arab itu hiburan. Jadi orang-orang Arab ni pada zaman jahiliyah dia suka dengar syair. Dia dengar, dia hafal, bila jalan, dia nyanyikan syair tu. Bila dia masak ke, bila dia bermain, apalah. Ha? Dia nyanyikan syair. Itu kita juga. Ha? Ada yang bentuk lagu dia, muzik. Ada yang bentuk rap lah, ada yang apalah. Ha? Dia baca lirik-liriknya. Tapi satu masa kita bila kita tengok muzik, satu masa kita jemu. Ha? Tunggu bila lagi album baru nak keluar. Begitu lah. Ha, lepas tahun bulan atau beberapa kali kita nyanyikan, kita dah lupa. Ha, saya pun tak faham kenapa lagu raya tu setiap tahun orang masih lagi nak dengar, saya dengar. Eh, jemur-jemur pula. Ha, muzik. Ha, cepat kita jemur. Ha? Tapi pada waktu itu juga, pada zaman jahiliyah itu, bila Allah Azza wa Jalla utuskan Rasulullah SAW sebagai Rasul, ha? Kita turunkan Quran, dan Quran ini dibaca, orang tak rasa jemur. Ha? Orang tak rasa jemur. Ha? Dan kita dapat mengalami pengalaman itu. Kita tak pernah rasa jemur bila kita baca Quran. Ha? Tapi itulah sepatutnya. Dan satu lagi sebelum saya memulakan Al-Fatihah. Tahu pada zaman Nabi SAW, ha? Semasa Rasul ada di Mekah, okay? Kita kenal nama seperti Abu Jahal. Ha? Abu Jahal ni orang-orang Mekah atau orang-orang musyrikin Mekah panggil dia Abul Hakam. Ha? Panggil dia Abul Hakam. Ha? Bapa kepada Hakam, kebijaksanaan. Rasulullah gelarkan dia Abu Jahal. Bapa kepada kejahilan. Dia tahu jahil lah. Ha? Nama sebenarnya lah Amr bin Hisham. Nama betul dia Amr. Dekat tak Omar. Ha? Nama dia Amr. Omar kepada Allah. Amr. Okey. Abu Jahal kita pernah dengar nama dia. Ada seorang lagi Abu Sufyan. Pernah dengar nama dia Abu Sufyan. Ha? Masuk Islam. Akhirnya. Dia tahu Abu Jahal tak masuk Islam. Mati dalam perang Badar. Ya. Kemudian ada seorang lagi bernama Ahnas. Tiga orang. Ya. Tiga orang ni sebelum Abu Sufyan masuk Islam, ini permulaan permulaan Islam. Maksud Islam baru mula. Wahyu baru turun. Baru tak banyak lah, Quran belum banyak lagi. Kan masih lagi dakwah secara nak kata secara terang-terang tu barulah. Baru. Baru dalam 5 tahun, 4 tahun Quran Islam. Baru. Okay. Tiga orang ni, ya, cerita dia begini. Malam-malam, ya, malam-malam, bila malam tu gelap, tak ada orang nampak. Zaman tu tak ada lampu macam kita, kan, bangunan-bangunan semua gelap. Jadi bila malam tu orang keluar, dia pergi ke rumah Nabi SAW, ya, tapi tak masuk rumah. Malam, ya, duduk di luar rumah Nabi SAW, luar rumah, pasang telinga, ya, dengar Rasulullah baca Quran. Ya, mereka dengar Rasulullah baca Quran. Dan tiga-tiga ni pergi semua sendiri-sendiri. Dia tak boleh pergi satu tempat. Eh, jom kita pergi rumah Muhammad. Buat apa? Dengar Quran. Eh, kau Islam ke? Ah, tak boleh.
Ha? Kalaulah dia Islam, dia dah jadi musuh negara, musuh Mekah, tak boleh. Ha? Jadi semua pergi sendiri-sendiri. Ha? Jadi bila pergi dengar, syok dia dengar, dia suka dia dengar. Hiburan dia pada waktu itu. Sebab ayat-ayat Quran ni luar biasa. Bukan kata-kata manusia, bukan karangan manusia, dia karangan Allah Azza wa Jalla. Tuhan pilih perkataan yang paling tepat. Bunyinya sedap, susunan dia sedap. Tak ada pertikaian. Ha? Dan kita pun tak boleh nak kata ayat ni satu huruf ni terlebih, ataupun ayat ni kurang satu huruf. Ah, tak ada. Ataupun dia tak sesuai lah. Kalau gunakan lam ke lagi, ah, tak ada. Ha? Kita tak boleh pertikaian. Kita tak boleh pun. Ha? Bukan kata hukumnya, kita tak mampu untuk pertikaian. Ha? Kalau kita pertikaian akan menunjukkan kejahilan kita sendiri. Okay? Jadi apa kita buat? Pergi sendiri-sendiri, ngintip, ha? Dengar Rasulullah baca Quran. Ha? Kemudian bila dah agak terang sikit dan dekat-dekat nak hajar, ruang balik. Ha? Dan rumah Rasulullah, kita faham rumah Rasulullah tu rumah. Ha? Dan dia mesti ada bahagian-bahagian. Ha? Ha? Jadi bila nak balik, dia bertemu. Kau siapa ni? Ha? Kau siapa? Ah, aku Abu, apalah, ha? Abu Hakam, ke apa? Abu Sufyan. Apa kau buat kat sini? Apa kau buat kat sini? Ha? Aku dengar Muhammad baca ayat-ayat ni. Aku pun sama. Kenapa kau dengar? Kau Islam ke? Oh, tak, aku dengar je. Kau kenapa? Aku pun dengar saja, bukan Islam. Dengar saja. Suka. Eh, mana boleh macam ini ya? Ha? Sebab kita, sebab orang-orang Arab dulu dia cakap dengan orang ramai, jangan dengar, nanti terkena sihir dia. Ha? Nanti terpedaya, nanti termasuk Islam. Ha, kan? Nah, jadi, jangan dengar. Ha? Besok jangan datang lagi ya? Janji? Okey, taklah lagi. Besok malam, ha? Dia dah bosan ke rumah, tak ada benda hiburan, tak syok lah. Ha? Dia pun keluar, dia pergi lagi rumah surah Azalat, dia pasang telinga lagi, dengar lagi Nabi baca Quran malam. Ha? Sama juga, jadi yang seorang pergi, ah, yang lain tak pergi, dia pergi lah. Ha? Yang lagi seorang pun benda pergi, yang lain tak pergi, dia pergi. Ha? Jadi akhirnya dua tiga-tiga dia dengar lagi, sampai bila nak balik bertembung lagi, tanya lagi, kata dah janji semalam. Kau pun sama kata dah janji. Okey, janji ya, jangan ada lagi. Last lah. Besok malam datang lagi. Datang lagi. Besok malam datang lagi. Tiga malam. Datang lagi. Ha? Malam ketiga. Kenapa datang lagi? Kita dah janji. Kau pun sama. Aku bosan lah ada rumah. Tak ada hiburan. Boring. Ha? Aku pun sama juga macam itu. Dengar ni syok lah. Sedap. Bunyi dia sedap. Ayat-ayat dia sedap. Perkataan-perkataan dia. Sastra dia hebat. Tinggi bahasa dia. Suka dengar. Okey. Janji ya. Semua tak boleh pakai. Ha? Orang Arab janji tak boleh. Ha? Lebih teruk lagi janji Melayu. Ha? Janji Melayu paling-paling 1 jam, 2 jam sampai ada. Ha? Janji Arab. Lagi teruk. Ha? Tak pakai langsung. Ha? Janji hari ni, dia datang, datang hari ni, dia kata datang besok. Besok datang, dia kata datang besok lagi. Ha? Macam itulah. Ha? Jadi orang Arab dia tak main lah dia janji ni. Dia kata apa? Okey, kita semua tak boleh pakai janji. Kita bersumpah. Ha? Kita bersumpah dengan nama berhala-berhala kita. Kita bersumpah dengan nama datuk nenek moyang kita. Kita bersumpah dengan nama keluarga kita, keturunan kita, dengan nyawa kita sendiri. Ini yang terakhir. Datang lagi sebab tu? Tak akan lagi dah. Ha? Orang Arab kalau bersumpah, dia kalau bersumpah yang betul-betul lah. Ha? Ini yang dia bersumpah betul-betul ni. Ha? Ada bersumpah gitu, dia bukan kalau pergi ke Arab ni, kadang orang Arab suka cakap Allah, Allah, Allah. Itu sumpah yang tak pakai, itu dah kebiasaannya. Cara cakap dia macam itu. Ha? Tapi kalau dia dah bersumpah macam itu dengan nyawa dia, dengan keturunan dia, dengan sebagainya, dia takkan buat. Last satu. Ha? Tak ada lagi dah selepas. Bila dah lama tak datang, dah lama tak datang, akhlas dia pergi ke rumah Abu Sufyan, jumpa Abu Sufyan. Sebab dia tahu Abu Sufyan ni lebih lembut sikit daripada Abu Jahal. Kan? Jadi jumpa Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, kita hari tu terdengar Muhammad ni baca ayat-ayat tu, apa perasaan kau? Apa pendapat kau? Macam mana kau rasa? Ha? Abu Sufyan kata, kenapa kau tanya macam ni? Aku ni bukan apalah, tapi aku rasa macam dia lama tak dengar ni, rindu lah. Ha? Jadi kata-kata ni mestilah bukan kata-kata manusia.
Kalau kata-kata manusia, kita tak pernah rindu sama jenis ini. Ini mesti kata-kata yang lain, yang kuasa yang lebih hebat. Dia musibah kata, memang aku pun percaya macam itu. Aku percaya macam itu, aku yakin. Yang dia baca itu memang bukan kata-kata manusia, dan Muhammad ini memang betul Nabi yang Tuhan utuskan kepada umat pada waktu itu. Dan sampai lah kita bahas. Ahnaz kata, cantik lah tu. Kalau engkau beretika atau berperasaan begitu dan percaya begitu, aku pun begitu. Apa kata kita jumpa Abu Hakam? Abu Jahal? Apa kata kita jumpa? Dan kita tanya dia pula, supaya kita beritahu dia perasaan kita ni macam mana. Okey, jom kita pergi. Pergi jumpa Abu Jahal, tanya Abu Jahal pun kata, ya, aku pun rasa macam itu juga. Percaya dia? Abu Jahal pun percaya. Percaya? Okey? Cuma Abu Jahal ni dia tak nak mengaku. Dia percaya depan Abu depan Abu Sufyan, depan Asnas, dia kata, ya, aku percaya. Tapi kita tak boleh ikut Muhammad ni. Dia lain keturunan, kita lain keturunan. Abu Jahal ni dia daripada keturunan Bani Amir. Rasulullah daripada keturunan Bani Hashim. Ada lain keturunan, tapi dia adalah sama kaum, sama tribe. Sama tribe Quraisy. Tapi lain keturunan. Jadi lain keturunan dia Bani Hashim. Tak boleh kita Bani Amir. Bani Amir dan Bani Hashim dari dulu ada history dia. Panjang cerita, saya tak nak cerita. Tapi ada history dia. Kita tak boleh mengaku kalah dengan dia. Apa dia buat, kita akan counter yang lebih baik daripada dia. Kalau Muhammad datang dengan ayat-ayat ni, kita karang ayat yang lebih baik. Okay. Sebab itu Rasulullah gelarkan Abu Jahal, Abu Hakam ni dengan gelaran Abu Jahal. Dah tahu, dah percaya, tahu mana yang betul, boleh bezakan. Tapi sebab ego dia, sebab keturunan, sebab nama, pangkat, kita jangan percaya, kita lawan. Macam mana nak lawan kata-kata Tuhan? Dah tahu. Jadi satu pertanyaan yang perlu kita tanya pada diri kita, kalaulah orang-orang seperti Abu Jahal rindukan Quran, bosan kalau tak dengar Quran, kita macam mana? Kita macam mana? Ada orang buka radio, radio hang contohnya, radio hang tak sedap, Quran aja, kita lain, muzik pun sedap. Music in my ears. Saya tak kata Quran in my ears. Dengar Quran orang boring. Dengar music pun sedap. Ada orang macam itu pula. Jauh beza kita dengan Abu Jahal. Okay. Quran ni, kalau kata Quran, kalau kata Allah Azza wa Jalla, perkataannya tersusun, tak boleh dipertikaikan dan sebagainya. Jadi kalau begitu bermakna, maknanya terlalu luas, terlalu mendalam, dengan sesi yang tak sampai lah 1.5 jam ni, saya rasa tak sempat lah untuk kita bincang panjang lebar. Sekadar untuk kita, satu dalam tajuk saya letak dalam solat, supaya dalam solat tu pun kita, dalam solat tu kita, bila kita baca Fatihah ni berbezalah, mudah-mudahan sebelum ni dan selepas ini bila kita baca Fatihah dalam solat, perasaan kita, pengabdian kita, khusyuk, bukan khusyuk lah, konsentrasi kita akan berbeza. Mudah-mudahan insyaAllah dengan perkongsian khusyuk, bukan khusyuk, bukan konsentrasi, khusyuk tu takut. Saya kata bulan Ramadan itu kita dah bincang. Okey. Dan bagi siapa yang ikut workshop salat besok pagi, alhamdulillah lagi baik. Hari ini bincang tentang Fatihah, besok bincang tentang salat workshop. Alhamdulillah. Okey, selalu sebut alhamdulillah ni, apa maksud, apa makna alhamdulillah? Surah Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla mulakan dengan menyebut alhamdulillah rabbil alamin. Alhamd dalam bahasa Arab, alhamdu, kita terjemahkan senang kan? Dan yakinlah terjemahan tidak menjelaskan segala. Dan terjemahan ni banyak salah. Okay, saya bukan kata salah, maksudnya salah terus, sesat, salah sesat adalah dia tak begitu tepat. Sebab bahasa Arab, Quran nak terjemahkan
panjang. Ulama bincang, ulama itu hatta ulama ni bincang, boleh terjemah ke tak boleh terjemah? Apa hukum terjemah Quran? Ulama bincang panjang lebar. Ha? Jadi ringkaskan, Quran tak boleh diterjemahkan. Kalau pun nak terjemah, terjemahkan Quran ni kan kepada terjemah maknawiyah ataupun terjemah tafsiriyah, terjemah yang tafsiran. Terjemah tafsir boleh. Mana terjemah Quran? Nah, terjemah alhamdulillah rabbil alamin, tafsir dia apa? Ah, itu boleh. Kalau terjemah kepada alhamdulillah segala pujian lillah bagi Allah Rabb Tuhan al-alamin segala alam, tak dibenarkan. Ulama tak benarkan. Ada ulama kata haram. Ya? Dan kita baca kita itu kan, alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu sebagai terjemah lafziah, terjemah terjemah perkataan-perkataan saja. Ha, secara literal saja. Bukan terjemah tafsirnya, maknanya, maksud. Tak ada lebat. Okay, ulama kata nak terjemah boleh, tapi tafsir. Okay, sebab dia tak boleh terjemahkan Quran. Ha, lafaz-lafaz gitu. Dia tak akan sampai kepada makna yang nak disampaikan. Ha, okay. Alhamd. Biasa terjemahan apa? Alhamdu segala pujian. Lillah bagi Allah, Rabb itu Tuhan al-alamin sekalian alam. Alhamd. Alhamd ni kalau mana-mana kita buka kamus Arab, tafsir ke apa-apa, alhamd ni ialah sejuk betul lah, cuba. Angin dia sejuk. Alhamd ni apa? Alhamd dalam buku tafsir akan mereka akan letak, ulama akan letak alhamdulillah al-madhu wa syukru. Al-madhu ialah pujian, al-syukru ialah syukur, kesyukuran. Ini jadi mana alhamd ni bukan pujian saja. Alhamd ni maknanya puji dan syukur. Okey? Beza tak puji dan syukur? Beza. Okey? Saya kata kipas ni. Ha. Kipas ni bagus betul. Ha. Dia satu kipas ni saya rasa kita pergi mana tak boleh buka lah. Itu dia di belakang. Ha, satu kipas ni bawa kita rasa semua rasa angin dia. Betul? Saya puji kipas. Okey? Bila habis syarahan ni, kita off kipas, saya tak perlu bersyukur pada dia. Kipas lah. Ha? Betul tak? Terima kasih kipas. Ha? Alhamdulillah, ha? Awak pusing ni kita semua sejuk. Tak ada. Ha? Awak akan saya gila. Ha? Kita puji je. Puji, kita puji. Okay. Bagus lah. Atau kita puji brand. Brand apa ni? Oh, brand ni bagus betul. Kita puji je. Ha? Tapi kita tak bersyukur kepada dia. Ha? Alhamdulillah. Puji dan syukur lillah, hak Allah. Okay? Puji dan syukur ialah hak Tuhan. Bukan hak manusia. Eh? Bukan hak makhlukat yang lain. Dia hak Tuhan. Okay? Jadi kita bukan puji Tuhan saja. Kita juga bersyukur buat Tuhan. Dan ini ada kaitan dengan maklumat dengan ayat-ayat lain. Ha? Syukur itu apa? Okay. Kalau saya tanya, kita puji macam mana? Kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan kita menyebut subhanallah. Ha? Kita memuji Tuhan. Alhamdulillah, puji dan syukur. Allahu akbar, puji Tuhan. Allah maha agung, Allah maha hebat. Ha? Kita puji Tuhan. Syukur. Macam mana cara kita syukur? Terima kasih Tuhan. Tak ada. Ha? Kita zakat, tak zakat. Thank you Allah. Tak ada. Apa kita buat? Kita buat ibadah. Buat apa yang Tuhan suruh. Betul? Jadi ibadah-ibadah kita lakukan, bukan-bukan haram kita jauhkan, itu syukur kita kepada Tuhan. Okay? Bermakna kesemua ni kita puji Tuhan, dan apa saja ibadah yang kita lakukan, haram yang kita jauhkan, semuanya mestilah lillah, Tuhan yang letakkan hukumnya, dan kita pun buat kerana Tuhan. Apa? Ikhlas ya? Ha? Kerana Tuhan. Jadi bila kita salat Allahu Akbar, alhamdulillah, kita ingat, ha? Sebab kita sebelum itu kita dah sebut inna salati salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya wa mamat, hidup dan mati lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Tuhan. Kemudian kita alhamdulillah, kita ingat lagi puji dan syukur, kemudian ibadah ni juga syukur, semua ni lillah juga. Ha? Perkataan tu berulang. Ha? Kalau tu berulang. Ha? Salat, lillah, dan alhamdulillah. Okey. Kemudian Tuhan sebut Rabb. Allah ni siapa? Lillah bagi Allah. Rabb Allah ni siapa? Allah ni lah Rabb. Siapa tu Rabb?
Rabnya apa? Zaman jahiliyah, zaman Nabi itu, zaman jahiliyah, orang-orang Arab, orang-orang Arab, kita faham pada zaman itu orang Arab dia ada hamba, betul? Mereka ada hamba dan ramailah. Kalau orang-orang kaya dia mesti ada hamba. Kalau orang ini berhutang, kan? Orang berhutang orang tak boleh bayar, orang jadi hamba. Kalau tak boleh bayar hutang, jadi hamba. Kan? Dia zaman jahiliyah begitu. Okey, jadi kita tahu ada sistem hamba pada zaman itu. Kan? Hamba ni, okey, abdul hamba. Opposite abdul ialah sayyid, boleh? Kan? Sayyid tuan, kan? Ataupun rob. Ataupun rob. Rob tu juga tuan. Kita sebut Tuhan. Kan? Okey, tapi dia tuan. Rob itu ialah tuan, opposite dia abdul. Hamba. Okey. Jadi kalau kita nak fahamkan apa itu rob, kita kena fahamkan apa itu hamba. Kita nak fahamkan apa itu hitam, kita kena fahamkan apa itu putih. Betul? Okey, begitulah. Ha? Jadi kita nak fahamkan apa itu rob. Apa itu rob? Allah ni dia rob. Dia rob. Jadi orang-orang Arab pada zaman tu nak sebut rob, Allah ini rob. Tu dia tuan, dia master. Ha? Dia master kepada slaves dia. Siapa slave dia? Al-alamin, kesemuanya. Itu semua slaves dia. Ha? Jadi Tuhan Allah ni dia master kepada kesemua slaves. Siapa dia punya slave? Al-alamin. Sekalian alam. Okey? Dan orang-orang pada zaman tu, kita tak nampak hamba, zaman kita tak ada hamba. Tapi pada zaman tu, kita cuma nampak cerita, filem ke, kita baca buku, tapi sekadar itulah. Kita tak alami pada zaman tu, kita tak alami sebenarnya macam mana perasaan seorang hamba. Kita tak ada perasaan, kita tak ada pengalaman itu. Ha? Tapi pada zaman itu, macam mana perasaan hamba? Macam mana pemahaman mereka? Ha? Macam orang-orang ramai yang tak ada hamba pun, yang bukan hamba pun, apa fahamannya? Bila orang sebut hamba, orang sebut tuan, master, ha? Mesti ada benda-benda yang terbayang dalam fikiran dia. Pertama, tuan kepada hamba ni, tuan tak pernah berlaku baik kepada hamba. Betul? Tak ada tuan mana-mana master kepada slave ni dia berlaku baik kepada hamba dia. Dia ajar hamba dia, ha? Tidur di bilik yang lebih besar daripada bilik dia. Tak ada. Katilnya lebih empuk daripada katil tuan dia. Tak ada. Makanan dia makanan yang lebih sedap daripada makanan tuan dia. Semua ni tak ada lah. Ha? Dan dia cakap pun dengan cakap yang baik, lembut. Ada? Tak ada juga. Tak ada. Kita baca lah sejarah. Tak ada. Ha? Hamba mesti diperlaku secara kasar sebab dia hamba. Dia tak ada martabat. Ha? Dia seolah-olah bukan manusia. Macam itulah. Ha? Nak makan apa sakit bagi makan tuan dia ni yang tak habis, nak makan. Nak tidur kat mana? Ah, tidurlah kat mana? Kan kandang kuda ke apa lah. Kandang saya tak tahu lah kuda tu. Kat kandang lah. Bukan rebat lah. Kandang lah saya. Okay lah. Itulah. Ha? Baik. Jadi hamba tu macam itu. Ha? Al-alamin. Jadi kita dah faham Rab lah. Rab. Nanti saya kena ulang lagi sebab dia sambung masa ni. Ayat tu yang berulang-ulang. Kita perlu kaitkan dengan beberapa ayat lain. Okay. Al-alamin. Al-alamin sekalian alam. Alam ni kita faham alam. Alam universe. Okay. Tapi Tuhan gunakan perkataan al-alamin ni dengan pattern yang menunjukkan orang. Okay. Dengan pattern yang menunjukkan salah maksudnya. Kita tahu perkataan muslimi. Kita tahu perkataan mu'mini. Ha? Orang. Ha? Mu'minin orang-orang mu'min. Muslimin orang-orang Islam. Ha? Kalau untuk wanita, mu'minat. Ha? Kalau lelaki, muslimin. Muslimin. Sama macam al-alami. Sekalian alam. Ha? Sekalian alam, tapi Tuhan masukkan orang. Dan alam ni dia macam orang. Walaupun dia bulan ke, dia bintang ke, dia apalah, matahari ke, batu ke, pokok ke sebagainya, semua ni macam orang yang bertasbih, yang menyembah Allah dan yang mengagungkan Allah Azza. Tahu dalam surah Yusuf? Dalam surah Yusuf, apabila Nabi Yusuf nampaklah mimpi dia. Ha? Dia nampaklah mimpi dia kata kepada bapanya, Nabi Ya'qub apa? Dia kata, Ya abadi, inni ra'aitu ahad asyara kawkaba. Wahai bapa tu yang tersayang. Wah, cantik dia panggil bapa.
Tak, macam mana dia didik anak itu jadi macam itu? Ha? Dia kata, wahai bapa tu, aku lihat 11 asal kawkaba, aku lihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan aku juga lihat matahari dan bulan, kesemuanya sujud kepada aku. Macam mana matahari, bulan, semua sujud? Dan ayat di akhir ayat itu, dia kata apa? Ra'aytuhum li sajidi. Ha? Sajidi, nama pattern dia? Sajidi al-alami, muslimi. Betul? Jadi macam mana? Dia gambarkan bulan, matahari, bintang-bintang bagaikan orang yang sujud. Sajidi, orang-orang yang sujud. Orang, manusia. Okey? Ha? Jadi dalam Fatihah Tuhan kata Tuhan Allah ini dia Rabbul Alamin. Ya, memang kita tahu alam ini bukan kesemuanya manusia, tidak ada batu, ha, tak ada apa macam-macam benda. Tapi kesemua ini dia hamba kepada Allah. Okay, semua slaves kepada master yang satu. Dan slaves kerja dia apa? Orang-orang dulu dah faham, slaves kerja dia buat apa yang master suruh. Ha? Dan slaves tak boleh buat apa yang master larang. Ha? Jadi bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, ha? Ayat ini sebenarnya Allah Azza wa Jalla menggunakan uslub ataupun gaya tarhib. Tarhib ni apa? Tarhib ni lah gaya yang menakutkan. Dia ada dua. Dia ada gaya tarhib dan gaya tarhib. Bunyi hampir sama. Tarhib dan tarhib. Tarhib ni yang menakutkan. Gaya yang menakutkan. Cara-cara gaya bahasa yang menakutkan. Ha? Tarhib ni gaya bahasa yang menyenangkan. Buat kita dengar apa sedapnya. Kan? Kalau Tuhan kata Tuhan ampunkan dosa, kita dengar pun happy. Ya? Ha? Tapi kalau Tuhan cerita tentang azab, ini tarhib, menakutkan. Cerita tentang neraka, ini menakutkan. Ha? Ayat pertama, tarhib, menakutkan. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, dialah, Allah ini ialah Rabb al-Alam. Kita termasuk dalam al-Alamin, dan kita tahu kita ini slaves pada Rabb tadi, dan kita ada benda yang kita buat, ada benda yang kita tak buat, yang Tuhan suruh. Ada benda yang Tuhan kata jangan buat, kita buat pula. Jadi dia menakutkan. Sebab apa? Sebab kita dah buat salah dengan master kita. Macam mana perasaan hamba pada zaman tu? Macam mana perasaan slaves pada pada zaman tu? Bila dia buat salah dengan Tuhan dia? Apa yang berlaku pada Bilal? Bila Bilal melawan Tuhan dia? Umayyah bin Khalaf. Apa berlaku pada Bilal? Ha? Jadi kalau hamba ni tak nak dengar cakap master dia, tuan-tuan dia, dia tahulah apa akibatnya. Kita masih lagi tak apalah. Kan? Tak apalah. Salah ni pun salah kecil je. Apalah. Kan kita gitu? Ha? Allah Ustaz. Ha? Jadi bila selepas ayat pertama ni dia menakutkan tarhib. Ya? Ayat kedua, sebab kita dah takut, manusia dah takut dah dengar ayat yang macam itu. Maka Tuhan kata apa? Tuhan kata, Allah ini, Rabbul Alamin ini, dia ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ha? Kita terjemahkan apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pengasih, maha penyayang. Tak begitu tepat terjemahan dia. Ha? Ar-Rahman maknanya apa? Ar-Rahman maknanya yang mempunyai kasih sayang. Sakit Azman Ar-Rahman. Dia mempunyai sifat kasih sayang. Ha? Dan kalau kita kata dia ada sifat kasih sayang, bermakna kasih sayang dia jauh lebih hebat daripada orang lain. Contoh, kalau kita kata manusia, orang ni, kita kata orang ni dia ada harta. Sama ke harta dengan harta kita? Tak sama kan? Maknanya dia ni ada harta, maknanya hartanya banyaklah. Hartawan lah. Ha? Istilahnya hartawan, orang tu ada harta. Orang berada. Ha? Dia ada harta. Mana harta ni banyak. Tak seperti orang biasa. Ya? Jadi Ar-Rahman maknanya Allah ini ada sifat kasih sayang. Bermakna sifat kasih sayang Tuhan jauh lebih hebat. Itu yang kita kata maha pengasih. Okey. Ha? Maha penyayang saya tak faham. Dari dulu masa kecil saya tanya, maha pengasih, maha penyayang saya tanya. Apa beza maha pengasih, maha penyayang? Sama ya, kasih sayang. Orang sebut kasih sayang sama. Apa beza? Dan orang yang saya tanya itu pun dia pun tak jawab. Mana kasih sayang sama.
Baik, baik balik dia kata, sama lah. Tak ada beza. Dan, okey. Ar-Rahman, Ar-Rahim, perkataan yang sama. Memang sama perkataan. Dan ada perkataan Rahimah. Rahimah, sayang. Ha? Rahimah. Rahmat pun sama juga. Dan ada perkataan Rahimah juga. Rahman, Rahim, sama semua sama lah. Ada Ra, ada Ha, ada Mim. Ha? Rahmat, Al-Marhum, ah, sama juga. Ha? Yang dirahmati, yang dikasihi, yang disayangi, Marhum, Marhum. Apa lagi lah kita nak cari perkataan lain yang daripada perkataan rukun dia ialah Rahimah. Banyak lagi lah. Okay? Baik. Apa makna, apa beza? Bezanya Ar-Rahman ialah daripada yang tersebutkan, dia mempunyai sifat kasih sayang dan sifat kasih sayang dia terlalu hebat. Ha? Dia ialah Allah SWT. Kemudian Ar-Rahim ni apa? Kalau patternnya Ar-Rahim, pattern yang begitu, pattern Ar-Rahim, Al-Fa'il, Al-Sami' Al-Basir, Al-Latif, kan? Pattern yang macam itu, okay? Pattern itu, okay? Pattern itu, satu lagi Ar-Rahman lain pattern, ha? Ar-Rahman lain Ar-Rahim, ha? Pattern yang berbunyi Ar-Rahim, Al-Sami' Al-Basir dan sebagainya, maksudnya sentiasa, ha? Sentiasa dia maha apa tadi? Maha pengasih, maha penyayang, okay. Maha penyayang, maha penyayang, sentiasa penyayang. Maha tu dia tak faham, dia sentiasa penyayang. Sifat dan kalau Ar-Rahim tu Tuhan sentiasa penyayang, takkan putus. Sama bila-bila pun Tuhan penyayang. Okay? Tuhan penyayang bila Tuhan berikan ganjaran yang baik. Tuhan juga penyayang bila Tuhan berikan azab kepada seseorang. Kita tak, kita bila kasih hadiah, kita ada sifat kasih sayang tu, adalah sikit. Itu pun kita kasih hadiah yang kecil. Ya? Ha? Kalau kasih sayang lebih, lebih kita kasih hadiah yang besar-besar, yang mahal-mahal. Mana yang, ya, seberapa kemampuan kita, ha, itu kalau kasih sayang lebih. Tapi kita kasih lah, sekadar ni lah. Ha? Dan sifat kasih sayang tu tak begitu hebat, lalu kita kasih sikit. Dan, dalam kita beri sesuatu hadiah, dalam kita memberikan denda, kita tak ada kasih sayang itu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang denda kita terlebih daripada kesalahan orang yang dibuat. Contoh anak kita, kan? Bila anak kita, contohlah, kan? Dia, apa contoh? Letaklah contohnya, kita baru beli karpet baru contohnya, kan? Dia minum air Milo lah, tumpah habis lah karpet tu. Air Milo, tak air putih. Air putih lagi tak apa, air Milo, ah, habis lah. Karpet putih lepas tu, besok raya lagi, oh, besok raya habis anak tu. Ha, saya tak tahu lah kenapa lah, lain-lain orang lain. Mungkin ada yang kena, mungkin ada yang rotan ke, ha, ada yang mungkin jentik lah, penjara kan dia dalam satu bilik, tak kasi keluar, naughty corner lah, kumbang kan, ah, tak ada sesuai. Okay, tapi ada lah denda dia. Dan denda tu kadang-kadang tak sesuai dengan apa kesalahan yang dia buat. Kadang-kadang kita denda terlebih. Kadang-kadang kita jentik ke, rotan ke, sampai berbilai anak ke tangannya. Padahal kesalahan dia itulah. Kan? Tak begitulah. Ha? Tak begitu sesuai. Orang dipenjarakan kadang-kadang. Tengok orang penjarakan. Ada yang penjara semua hidup, ada penjara 30 tahun. Kadang sesuai lah. Kan? Orang ni membunuh, orang ni juga membunuh. Yang ini bunuh orang yang seorang ni dia seorang lah. Ha? Dia apa dia panggil? Seorang. Dia tak ada saudara mara, tak ada anak, tak ada apa pun. Ha? Itu mangsa dia. Yang ini pula bunuh bapa orang. Dia ada anak, dia ada tanggungan. Denda sama. Kan tak sesuai. Kan? Kita ni macam itulah manusia. Ha? Kita tak ada sifat adil. Ha? Jadi Allah ni dia tak begitu. Dia Ar-Rahman dan dia juga Ar-Rahim. Ha? Bila Tuhan berikan ganjaran, Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Bila Tuhan berikan denda, azab pun Tuhan maha pengasih dan juga maha penyayang. Ha? Senang gini lah. Ha? Saya selalu kata, senang gini lah. Kita nak faham Ar-Rahman dan Rahim. Ha? Sebab tadi kita kaitkan dengan ayat pertama. Nak kaitkan ayat pertama. Dan kita ni, kita tahu master kita siapa. Dan kita tahu apa peranan kita ni sebagai slaves. Apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu jauhkan. Kemudian kita pun teringat ada benda yang kita tak buat.
ada benda yang kita buat yang Tuhan larang kita buat tu. Kemudian Tuhan kata, tapi kita dah takut, kemudian Tuhan kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, takut sikit. Ha? Takut kita? Eh, orang yang takut, rendah eh. Tenang sikit. Ha? Senang nak faham Ar-Rahman Ar-Rahim. Malis, tak malis. Tak malis. Eh? Senang nak faham Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kita ingat beginilah. Kita banyak dah kesilapan kita. Kita ni dah banyak dah benda yang kita boleh buat atau kita tak buat. Banyaklah sunnah yang kita tahu tapi kita tak buat. Banyak benda haram yang kita tahu tapi kita buat juga. Banyak juga kan? Dan umur kita pun dah lama. Tak pernah sekalipun bila kita melakukan satu maksiat, kita dengar benda haram tu dulu, tiba-tiba besok lusa pekat telinga dia, tak ada, tak berlaku. Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah. Bila kita tahu benda ni haram, kita tengok juga, tak ada pun besok lusa ragu mata buta atau terkeluar macam mata, tak ada. Alhamdulillah. Atau apa lagi lah benda lain. Apa yang tangan kita buat, apa yang kaki kita buat, apa yang perasaan kita, kita sangka buruk dengan orang, tiba-tiba jantung kita, hati kita, kalau kita kata hati, hati kita tu sakit, serang jantung apa, lepas tu, tak ada. Alhamdulillah. Jadi nak faham kat Rahman Rahim ni, fikirlah begitu. Allah ni sentiasa menyayang. Dan Allah, kasih sayang Tuhan tu sangat hebat, Ar-Rahman. Kau dah di Ar-Rahim, dia sentiasa menyayang. Alhamdulillah. Kan? Kita banyak dosa, tapi Tuhan tak buat, Tuhan kasih can lagi, kasih peluang lagi, kasih peluang lagi. Alhamdulillah. Sebab itu bila kita dah baca Ar-Rahman Ar-Rahim, nak sebut Alhamdulillah. Nak ulang balik Alhamdulillah bin Alhamdulillah. Nak ulang lagi ayat itu. Dia sabun matani. Kan dia tujuan yang berulang-ulang. Dan bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, macam nak ulang balik ayat Rahman. Alhamdulillah bin Alhamdulillah. Lalu bila kita teringat itu, macam nak sebut Alhamdulillah. Tapi kita sambung ayat ketiga itu. Tuhan ingatkan, aku ni Allah, ini dia Ar-Rahman Rahim, ya. Tapi aku ni juga Maliki Yaumiddin. Takutkan balik. Malik apa? Terjemahannya apa? Terjemahan ringkas, Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat. Terjemahan ringkas. Ya. Malik ni apa? Malik ni bukan balik awak apa? Itu pemain bola dulu. Balik awak. Orang ingat kan? Okay. Malik yang mempunyai, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Malik ni al-mutasarrif kaifa yasha, yang dia kepunyaan dia, dia lakukan sekehendak dia, suka hati dia. Al-mutasarrif kaifa yasha, dia buat apa yang dia suka dengan benda tu. Ya, contohnya kalau saya kata letaklah jam ke handphone ke apalah, ni saya punya contohnya. Saya suka, saya nak bawa. Saya nak minum ke, saya nak kasih orang ke, saya nak kasih, nak tuang kat rumput ke, pokok ke, nak buat cuci kereta ke, boleh kan? Ya? Okeylah, apa-apa lah, saya suka. Sebab milik saya, contohnya milik saya. Kalau saya nak jual, saya nak jual dengan harga $5 pun boleh, sebab saya punya. Awak tak nak jual dengan $5 tu mahal sangat, tak apalah awak awak punya. Saya jual saya $5. Itu maksudnya, sesuka hati saya. Mutasarrif kaifa yasha. Allah ni Malik Yaumiddin. Dia Malik, dia Raja, dia yang berhak untuk lakukan apa saja pada hari apa? Pada hari Ad-Din. Ad-Din apa? Kita terjemahkan hari kiamat. Okay. Saya nak detailkan sikit. Yaumiddin, terjemahannya hari kiamat. Hari kiamat ada banyak nama, banyak nama. Hari akhirat, kiamat, hasyar, macam-macam. Antaranya Yaumiddin. Din maknanya agama. Okay? Din maknanya agama. Untuk kita faham agama ni apa, kita lihat din ini. Din, perkataan din tu dal, ya, nun. Kata dasar dia ialah dana. Dal, alif, nun. Itu root word dia. Root word. Kata dasar dia. Okay? Daripada dana ni, dana
macam tadi lah, Rahimah tempat tidur, Rahman tidur, Rahim macam-macam. Okey, dana dari perkataan dana ni bertukar-tukar bermacam-macam perkataan. Antaranya di yang kita terjemahkan sebagai agama, ha? Dan ada juga perkataan dain. Dain ialah hutang. Dain ialah hutang. Jadi ada dain hutang, ada din agama. Jadi maknanya apa? Kita nak fahamkan agama tu apa? Kau nak faham agama tu apa? Fahamkan konsep hutang. Fahamkan konsep hutang. Okey? Kita berhutang dengan Allah sebenarnya. Kita berhutang. Ha? Kita terima macam-macam nikmat. Betul? Nikmat macam-macam tak payah sebut lah. Banyak nikmat yang kita terima. Betul? Jadi kita berhutang dengan Allah. Ha? Kadang kan ada orang kita dia buat baik dengan kita, kita kata kita tak hutang duit tapi kita berhutang budi. Ha? Ada orang buat baik dengan kita, Tuhan buat baik dengan kita macam-macam. Betul? Tuhan kasih ni, kasih pinjam ni, kasih pinjam mata, apa macam-macam Tuhan kasih. Kemudian kita buat salah pun Tuhan tak apalah, ha? Kasih can lagi. Oh banyak ni berhutang budi kita dengan Tuhan. Berhutang lagi, ha? Kita berhutang. Dan kita berhutang dengan Tuhan, dia ada waktu yang dipanggil grace period ya. Kalau kita masuk kapak, kita masuk kapak, ha? Bawa kereta ke, motor ke apa, masuk kapak mungkin motor free ya. Kereta lah, ha? Bawa kereta masuk kapak 10 minit pertama, terbayar lah. Tak bayar kan? Ha? Grace period ya. Dia keluar dalam masa 10 minit tu, free. Ha? Itu grace period. Selepas tu, terbayar. Betul? Kita pun ada grace period ya. Bila kita berhutang dengan Tuhan, waktu balik gris bilik ke tak? Ha? Mati waktu balik tak apa? Ha? Kita pun sedih bersiap, come on lah, ha? Dia waktu balik gris bilik ni, ha? Baik lah kalau dia dah habis balik ni, apa dah habis balik? Dia dah balik kan? Dia dah balik, dah mula berhutang, dah mula ada tuntutan, tuntutan agama tu. Dah Tuhan dah mula tuntut, kau mesti kena buat ini, kau mesti kena buat ini, kau wajib ini, wajib ini, wajib ini, yang ini pula yang haram, 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 haram. Okey, dah ada banyak undang-undang, ha? Mula hutang daripada situ, mula kita bayar hutang daripada kita balik, ha? Okey, dah faham kan? Ha? Di membezakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang bayar hutang, mana yang tak bayar hutang, mana yang hutangnya bila kita bayar Tuhan terima, mana yang Tuhan tak terima, ha? Jadi pada hari Ad-Din, hari Yawmiddin ni, hari kiamat, hari tu Tuhan lihat siapa yang Tuhan terima, mana yang kita bayar, ibadah-ibadah yang diterima, mana ibadah yang tak diterima, siapa orang yang bayar, siapa orang yang tak bayar, ha? Dan Allah dia Malik, dia buat suka hati dia. Dia Malik, ha? Apa yang Tuhan nak buat, Tuhan buatlah. Ikut kehendak Tuhan. Ada orang Tuhan nak azab dia, boleh ya bila. Ada orang Tuhan nak ampunkan dosa dia, kehendak Tuhan. Dosa dia Malik, kan? Kita pun tak tahu. Jadi ini menakutkan kita. Ketiga ini menakutkan Malik. Jadi kita tahu Allah ni Malik Yawmiddin. Dan kita pun tahu tadi, kita dah tahu bila kita sebut Allah ni Rabbul Alamin, ha? Dah ingat tadi Rabbul Alamin, kita pun dah ingat apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. Kemudian kita tahu, ya, pada masa yang sama kita tahu Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita tak, okeylah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, takpelah buatlah apa nak suka buat, buat dosa pun tak apa, sebab Allah Ar-Rahim apa, tak hana Malik Yawmiddin. Kita kena ingat semua itu, ha? Kita ingat Malik Yawmiddin, ha? Kita kena ada hutang tak kena bayar ni. Macam mana ni? Hari kiamat, Tuhan berhak nak buat apa dosa pun. Kecuali Malik. Ah, nakutkan balik. Ha? Mengingatkan kita, hala tuju kita ke mana. Kan? Ha? Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ingat yang belakang, apa yang kita dah buat. Malik Yawmiddin membuat kita berfikir akan datang. Kan? Ha? Selepas itu, kemudian Tuhan sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sekejap, kita tadi takut, kemudian kita tenang, kemudian takut semula, iman kita naik, turun, naik, turun. Kadang-kadang kita buat apa yang Tuhan suruh, kadang-kadang kita tak buat apa yang Tuhan suruh, kadang-kadang kita jauhkan apa yang Tuhan larang, kadang-kadang kita buat pula apa yang Tuhan larang, kan? Tak betul kita ni, kan?
maka kita perlulah minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Ha? Jadi soal Fatihah ni, ha? Saya tengok tertegang dulu. Okey, relax sikit lah. Soal Fatihah, Tuhan bagikan pada tiga bahagian. Ha? Tiga bahagian. Pertama, bahagian pertama ni Tuhan ajar kita. Ilmu yang Tuhan ajarkan. Allah ni bagaimana? Allah ni Alhamdulillah. Ha? Segala pujian dan syukur bagi Allah. Hak Tuhan. Ha? Tuhan ajarkan macam itu. Kemudian Tuhan juga ajarkan Allah ni dia Rabbul Alamin. Ilmu yang Tuhan ajar. Tuhan ajarkan, Tuhan ajarkan juga. Tuhan ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Tuhan. Tuhan ajarkan. Tuhan ada semua apa? Tak ada. Tuhan cuma ajarkan. Ilmu yang Tuhan kasih, knowledge yang Tuhan kasih. Ayat ketiga, Malik Yawmiddin, dia Malik, dia yang buat ikut kehendak dia pada hari tadi, pada hari kiamat. Ilmu yang Tuhan ajarkan. Tuhan belum suruh apa lagi. Ha? Ini bahagian pertama dalam surah Al-Fatihah. Jadi bila kita baca, kita tahu Tuhan begini. Okay. Bahagian kedua dalam surah Al-Fatihah ini ialah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita terjemahkan apa? Terjemahan yang mereka, kita kata akan dikau atau kepada engkau kami sembah dan kepada engkau juga kami minta pertolongan. Kan? Okay. Ini bahagian kedua. Apa yang kita kita ni macam mana? Mana tadi tu ada sebut ilmunya, tiga ayat ni, dan apa yang kita perlu buat? Kan? Apa kita perlu buat? Kita kena na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kita kena buat? Okay. Kemudian bila kita minta tolong, kita ada action kita. Kita action tak cukup, kita kena minta bantuan daripada Tuhan. Doa. Doanya ialah ihdinas siratal mustaqim. Itu bagian ketiga. Kan? Itu kita minta bantuannya. Kan? Jadi bagian kedua, apa action yang kita buat? Kita sembah dan kita minta bantuan. Bagian ketiga ialah doanya. Kan? Bagian ketiga kita ada usaha dan kita doa. Usaha dan doa. Jadi kita usaha pada ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima dan seterusnya ialah doa kita lah. Ihdinas siratal mustaqim hingga akhir surah. Okay. Itu tiga bahagian. Okey. Apa tadi? Ayat keempat lah. Ayat keempat, Allah Azza wa Jalla menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta pertolongan. Ayat ni bila Tuhan sebut iyyaka na'budu, na'budu kami sembah. Na'budu ini daripada perkataan abdun. Abdun maknanya hamba. Oh, ini dah berkait lagi dengan ayat pertama. So, ayat pertama Tuhan ada sebut Rab. Ha? Lawannya. Rab, sini Tuhan sebut abd. Ya? Tuhan, sini slave. Ha? Kepada engkau kami perhambakan diri. Kepada engkau aku jadi slave. Tuan-tuan, puan-puan, pada zaman Nabi SAW, pada zaman kita lah, walaupun kita tak tahu slave itu macam mana, tak pernah nampak. Ha? Tapi tak ada orang kata, saya nak jadi slave. Tak ada. Tak betul orang itu. Ha? Sebab tuan ni tuan kepada slave, tak ada yang baik. Dan slave tu darjat yang paling rendah tu. Ha? Dan orang semua takut dengan slave, takut dengan tuan kan. Tak ada orang kata saya nak jadi slave. Tak ada juga slave yang pada zaman Nabi tu, pada zaman jahiliyah tu. Slave tu bila tuan dia dah bebaskan dia, okey dah, aku bebaskan kau. Oh tak, saya nak jadi slave juga. Saya nak jadi seumur hidup. Tak ada juga. Ha? Bebas, memang semua orang nak. Kan? Tapi dalam ayat keempat ni Tuhan ajarkan kita kena sebut iya kena dulu perhambakan diri. Sebab apa? Sebab Allah tu dia Rabbul Alamin. Dia Tuhan, Tuhan kepada kesemua alam, kesemua makhluk. Jadi kita kata nak dulu, kita mengaku. Kalau kita tak boleh lagi mana-mana, kita kata iya kena dulu. Ha? Dan itu memang betul. Kita dah lihat apa yang kita buat sebelum ni. Ha? Apa yang kita tak buat, yang dah lalu. Kita lihat pada akan datang hari kiamatnya, tak boleh buat apa-apa kita, tak boleh lari ke mana-mana. Maka kita kata, iya kena. Kepada kau aku perhambakan diri, ya Allah. Kau Tuhan, aku slave. Wa iya kena sta'in. Dan aku nak jadi slave, ya Allah. Aku ni ada nafsu. Ada benda yang aku tak, kan tak boleh lawan. Ha? Ada benda yang Tuhan suruh buat, kita malas, kadang kita tak buat, kadang Tuhan haramkan kita buat juga. Ya Allah, aku lemah. Lemah kita. Ha? Ada masa kita terbuat benda yang haram.
ada orang sengaja pula. Nah, ada orang bila dah nampak benda haram, bila kita nak, bila ada benda haram, benda haram, bila ada satu perkara haram, bila kita nak buat, kita dah tahu dah benda tu haram kan, dah tahu dah. Dan bila kita nak buat tu, kita dah nampak dah dia punya signage dia, dah kata dia punya sign dia dah kata no entry tu dah ada dah, jangan buat atau suruh stop ke apa. Kita dah ada dah tu, dah nampak dah tak boleh ni. Ha, cuma kita nak, kadang ada orang lah kan, bukan kita lah kan, sakit kat sini tak ada, ha, orang lain yang jaga lah. Dia langgar juga, dah ada, dia nampak dah benda ni haram, tak boleh masuk, dia langgar juga. Ha, buat juga, padahal tahu. Okay, jadi kita tahu kita ada kelemahan. Ha, kita tahu kita ada kelemahan-kelemahan, maka kita perlu minta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kata wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Rahman apa baik? Saya baca sekarang ni. Kata sini ustaz, nanti habis syarahan, umumkan kita adakan tabung untuk syarahan di tempat masuk dewan salat. Di tabung masa tu ada apa, warna jingga ke apa tu? Tak apa lah, bukan warna jingga ke warna kuning kan? Atau biasanya ada orang bawa tabung. Cuma hari tak ada kanak-kanak kecil. Okey, alat kelihatan. Kawan tadi dah Rizal. Allah Tani. Allah Tani pula baik. Mana dah tadi? Nasta'in kan? Oh iya, nasta'in. Betul? Iya, kan nasta'in. Kita minta bantuan dari Allah. Nasta'in ini ialah minta bantuan. Bantuan dalam bahasa. Okey. Tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan perempuan juga pernah dengar perkataan Ansar. Betul? Ansar. Kan? Ida ja'an Nasrullah. Apabila datang bantuan Allah, golongan Ansar dipanggil golongan Ansar sebab apa? Sebab mereka ni orang yang membantu Nabi. Jadi Nasr maknanya bantuan. Betul? Dalam surah Al-Fatihah Tuhan sebut nasta'in. Pada kau kami minta bantuan. Okay? Bantuan nasta'in dengan bantuan yang Nasr tak sama. Nasr ni bantuan besar. Kalau nasta'in tu al-aun, al-aun, al-aun ni bantuan kecil. Ha? Kita perlukan bantuan Tuhan yang besar dan juga yang kecil. Jadi Tuhan tak sebutkan dalam surah ni kita nastansir, ha? Bukan kita minta bantuan yang besar, yang kecil ni pun kita minta. Lepas tu Tuhan sebutkan nastain, sebut nastain. Ha? Aku minta, kami minta bantuan yang kecil pun aku minta, ya Allah. Yang besar aku mestilah, yang kecil ni. Yang kecil pun aku perlu minta bantuan. Ha? Bukan yang besar. Ya? Okay? Kemudian nasta ni maknanya aku minta, kami minta. Ha? Jadi bila kita minta, ha? Dia lain kita minta dengan kita terus dapatkan bantuan, tak sama kan? Kita minta, kita minta. Kita minta ni belum tahu Tuhan kasih. Kita minta. Ha? Contoh kalau kita kata orang yang berlindung, contohnya a'udzu. Saya selalu beri contoh a'udzu. Aku berlindung dengan astaizu. Beza. Astaizu, aku minta perlindungan. Tak sama dengan a'udzu. Aku berlindung dengan Tuhan. Aku a'udzu billah. Aku berlindung dengan Tuhan, tak sama. Contoh mudah, contoh. Kalau a'udzu, aku berlindung. Contoh kalau kita keluar hujan, ada orang pakai payung besar, kan? Awak terus lari pergi ke bawah payung dia, bermakna awak berlindung di bawah payung dia. Berbeza dengan pinjam payung boleh. Ini awak minta perlindungan. Ha? Atau awak kata, boleh saya tumpang payung? Atau minta perlindungan. Mungkin dia kasih, mungkin dia tak kasih. Tapi kalau terus lari pergi sebelah dia, pimpin tangan dia, pegang payung dia, tak boleh buat apa lah. Ha? Tuan dia, aku berlindung terus. Okay? Jadi kalau nasta'in, kita minta. Ya? Sebab itu selepas itu Tuhan kata ihdinas siratal mustaqim. Ha? Minta bantuan ni, ya kita minta bantuan. Dengan cara apa?
nak minta dengan cara apa? Tuhan ajarkan. Baca je lah. Kalau tak tahu, baca je. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau tunjukilah kami jalan yang lurus. Ha? Kita minta Tuhan bantu dengan cara tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan lurusnya apa? Kan tidak suatu masa kita jemaah syarikat apa? Jemaah syarikat silah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Okey? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub yang Kau murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang ad-dallin yang sesat. Bukan. Minta jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Betul? Okey. Apa ni jalan yang lurus? Jalan yang lurus ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah terjemah, itulah tafsir ada. Apa jalan lurus? Jalan lurus ialah siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Okey. Sini Tuhan sebut tiga macam golongan. Pertama, golongan orang-orang yang dapat jalan yang lurus, siratal mustaqim. Iaitu orang-orang yang Tuhan kata alladzina an'amta 'alaihim. Ya, tiga golongan ini golongan pertama. Ini yang siratal mustaqim. Kemudian ada golongan yang kedua, al-maghdub. Ha? Ghairul maghdub, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Okay? Yang dimurkai, yang dibenci, ha? Yang dimarahi. Dan bukan juga jalan yang orang yang ketiga, okay, yang golongan ketiga ni ad-dali, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Bukan yang maghdub, bukan yang sesat, kita nak yang an'am ta'alaihi. Okey, faham tak? An'am ta'alaihi ni siapa? An'am ta'alaihim ialah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang orang-orang telah Engkau beri nikmat, yang Tuhan dah beri nikmat kepada dia? Siapa? Para anbiya, nabi-nabi, para rasul, kan? Orang-orang saleh, orang-orang sahabat-sahabat yang dah dijamin syurga. Oh, ini semua an'am ta'alaihim. Ya, yang dah dijamin syurga jelas lah. Ya, saya bukan kata ada sahabat yang masuk syurga, bukan, tapi sahabat yang dijamin syurga, ini semua an'am ta'alaihim. Okay, orang-orang baik. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya hidayah, petunjuk kepada hidayah, atau petunjuk. Ya. Hidayah, huda, hidayah, petunjuk. Hidayah ini ada dua. Ada hidayah yang dipanggil sebagai hidayah atau irsyad. Hidayah, irsyad. Irsyad maknanya apa? Irsyad, ha? Tunjuk ajar, irsyad. Ya. Hidayah irsyad ini juga dipanggil dengan istilah lain hidayah Islam. Ha? Hidayah Islam, petunjuk Islam. Maknanya apa? Maknanya orang tu dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk yang dia masuk Islam. Ha? Masuk Islam. Dan kita bukan maksudkan itu dalam fatihah. Sebab so, kita tak minta ya Allah berikan aku hidayah Islam, tunjukkan aku Islam supaya aku dapat masuk Islam. Dah Islam dah. Alhamdulillah. Tak? Dah Islam. Tak Islam, salah kan? Tak? Kita doakan orang lain yang bukan Islam, boleh tak? Kata-kata, Allah yahdi, mudah-mudahan Allah berikan kau hidayah. Kita sebut dengan orang yang bukan Islam, contohnya. Kawan-kawan kita yang bukan Islam, kenapa? Kata Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah berikan kau hidayah. Boleh? Boleh? Doakan kan? Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Maksudnya apa? Hidayah Islam. Ya? Kita doakan supaya Tuhan berikan dia hidayah, terbuka hati dia dapat terima Islam. Sekurang-kurangnya dia tak memusuhi Islam. Kalau tak memusuhi Islam, ya? Ada orang tak memusuhi Islam, tapi dia, kemudian dia memusuhi Islam pula. Ha? Susah. Ya? Dia tak memusuhi Islam, tapi dia tak memusuhi Islam. Okey sikit. Ya? Kalau terima Islam, alhamdulillah, lagi baik. Ha? Boleh kita doakan jaya orang-orang bukan Islam. Kita doakan dia. Tak apa? Allah jadi. Dan Allah berikan kepada hidayah. Maksud kita ialah hidayah Islam. Dan orang muda yang dapat hidayah Islam ini, ha? Yang lahir bukan Islam, kemudian dia dapat hidayah Islam dan dia terima Islam, Islam lebih baik daripada kita yang lahir Islam. Biasanya kita lihat macam itulah. Ha? Kecuali orang-orang yang masuk Islam sebab nak kahwin. Ha, dia lahir. Ha, itu Islam tak baik sangat. Ha, kalau salah kahwin. Okay. So, jadi kita tak minta itu sebab kita melahir Islam, akidah kita tak berubah, mak bapak kita pun alhamdulillah, ha, besar kita dalam keadaan Islam, kita tak berubah agama alhamdulillah. Ha, Islam. Jadi apa yang kita minta? Kita bukan minta hidayah ini. Kita tak minta hidayah Islam. Sebab kita dah Islam. Kan? Ha?
Kita minta hidayah apa? Kita minta terbaik sejenis kedua hidayah adalah hidayah taufik. Hidayah taufik. Taufik ni apa? Yang bermula sebab disahau kata taufik ni wafaqah ni maknanya bersama, berserta. Ha? Bersama. Wafaqah maknanya bersama. Ha? Atau berserta lah. Okay? Dia bergerak serentak. Okay? Jadi hidayah taufik maknanya hidayah, kita dapat hidayah yang apa yang kita tahu, apa ilmu yang kita tahu, kita dapat amalkan. Ha? Ilmu berserta amal. Ha? Ilmu yang kita kata alladzina amanu wa amilus salihah, iman dan amal. Betul? Tak ramai orang-orang yang ada ilmu dan diamalkan. Ha? Tak ramai. Atau mungkin kesemua kita. Betul? Contoh, contoh je. Berapa ramai kita tahu solat tahajud? Berapa ramai kita yang amalkan? Kan lain. Kalau kita buat graf dia, tahu yang amal, jauh beza. Berapa ramai kita tahu solat duha? Graf dia tinggi. Ha, mungkin berapa tinggi lah graf kita letak, seperti setinggi tu lah. Ha, itulah tinggi dia. Tapi berapa ramai yang amalkan? Ada rendah je. Okay. Berapa ramai kita tahu puasa Isnin Khamis? Semua tahu. Berapa ramai yang aman? Bawah ni. Ha? Jauh beza kan? Graf dia kan jauh beza. Ha? Ilmu semua orang ada. Amal semua. Bukan semua lah. Ha? Tapi sikit. Ha? Sikit. Sebab itu kita ni disuruh, lepas tu kita rasa, ya Allah aku lemah. Ya Allah. Ha? Minta bantuan Tuhan. Ha? Jadi kita minta bantuan Tuhan. Maka kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan aku hidayah, taufik. Supaya apa yang aku tahu ni aku dapat amalkan. Tergeraklah diri aku ni. Hati aku tergerak nak buat. Dan anggota badan kita ni pun ada kuasa, ada tenaga untuk melakukan ibadah itu. Atau menjauhkan maksiat itu. Ha? Kita minta hidayah yang itu. Ha? Hidayah taufik. Hidayah ilmu dan amal dia bersama. Okay? Berapa ramai orang yang tahu benda-benda haram? Berapa ramai yang jauhkan? Kan? Kan macam itu, selama dia bergerak dan macam itu. Ya? Jadi kita nak jadi orang-orang yang siratal mustaqim, yang di atas. Ya? Apa yang dia tahu, dia buat juga. Ha, baru mustaqim dulu saja. Kita nak ilmu kita amal jauh. Ilmu tentang perkara ni amal kan? Ya? Tak lurus itu. Ya? Naik turun, naik turun. Sudah, so, okay. Selamat mustaqim. Bukan seperti orang-orang al-maghdu. Siapa ni al-maghdu? Al-maghdu, kalau kita lihat dalam tafsir, para ulama letakkan al-maghdu ni ialah orang-orang Yahudi. Okay. Al-maghdu ialah orang-orang Yahudi. Ad-dali pula ialah orang-orang Nasrani. Okay, Kristian. Boleh kita kata begitu, ulama juga kata macam itu, al-maghdub Yahudi, dalil Nasrani. Boleh. Tapi kita perlu faham maksudnya ialah bukan sekadar Yahudi dan Nasrani saja. Maksudnya ialah orang-orang yang ada sifat seperti itu. Orang-orang yang ada sifat seperti orang-orang yang Yahudi ini al-maghdub, orang-orang yang ada sifat seperti Nasrani ini dimiliki di negara sebagai ad-dali. Apa sifat orang Yahudi kita kena faham? Ya. Sifat orang Yahudi ni apa? Sifat orang Yahudi ni, dia ada ilmu. Ilmunya ada. Ya. Tapi dia amal, tak ada. Apa contohnya ilmu orang-orang Yahudi? Kita ambil contoh mudah. Pada zaman Nabi SAW, bila Rasulullah masih budak kecil, masih budak kanak-kanak umur 10 tahun, 12 tahun, ha? Pakcinya Abu Talib bawa Rasulullah pergi ke Syam. Bagi atas Palestin, sana bawa pergi ke Syam. Perniagaan, perdagangan, kan orang-orang Arab dulu pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman, mereka berdagang, bawa barang bekas, jual di Syam, kan pernah beli barang di Syam, bawa jual di Mekah. Okay. Orang-orang Arab pun.
Jadi Abu Talib dan orang-orang Quraisy yang lain ramai macam-macam yang pergi berdagang, orang pergilah ke Syam. Ha? Abu Talib bawa anak saudaranya, ha? Rasulullah SAW yang pada waktu baru umur 12, 10 hingga 12 tahun, bawa pergi ke sana. Ha? Sampai di sana ada seorang rahib, ada di Yahudi. Okay? Dia ternampak rombongan ni. Ha? Biasanya rombongan Arab, rombongan Quraisy yang datang daripada Mekah. Rombongan biasa datang macam rombongan lain juga. Bila datang tak ada awan di atas dia. Sebab di negeri Arab ni langit dia biru kan. Langit kita pun biru juga. Cuma di negeri Arab tak ada awan. Ha? Dia negara kering. Ha? Udara kering. Ha? Udara kering. Kita tak berpeluh. So tak ada awan. Ha? Kita tengok tempat kita putih awan banyak. Ha? Kalau ada hujan, saya tak ada hujan, awan tak ada. Ha? Bila malam, awak tengok di sana, bila malam nampak bintangnya cantik banyak. Tempat kita tengok, bintangnya ada, cuma tak nampak sebab awan cover. Betul? Sebab tu sana tak ada awan. Kalau dia udara kering, kita udara lembab. Ha? Jadi bila jalan satu rombongan ni, tiba-tiba ada awan pula. Pelik orang ni. Kan? Orang-orang rahib pada diri ni, dia rasa pelik. Macam mana boleh ada awan? Kemudian kawan ni ikut mana dia pergi. Awan besar. Ha? Semua rombongan tu dapat tedurnya. Bukan orang semua seorang. Ha? Dulu saya kecil-kecil, saya faham macam awan kecil gitu. Ha? Macam cerita kembel yang bukan gitu lah. Ha? Awan besar. Ha? Melindungi ke semua rombongan. Jadi dia rasa pelik. Orang padri ni, rahib padri, dia rasa pelik. Apa dia buat? Dia tengok rombongan dia jalan. Ada awan ni. Ha? Dia tahu. Nabi yang terakhir di mesti ada dalam rombongan ni. Confirm. Pasti ada. Apa dia buat selepas tu? Ha? Dia panggil orang dia, masak. Kasih makan rombongan tu. Daripada Mekah tu datang. Kita kasih dia makan. Ha? Masak terus, masak. Banyak. Ha? Kasih makan. Dia rombongan jalan sampai ke tempat dia tahan. Ha? Berhenti dah sekejap. Ha? Orang datang daripada Mekah jauh. Berhenti sekejap aku kasih makan orang-orang Mekah, orang Quraisy, orang-orang Kaabah. Dululah makan dulu sekejap. Ha? Dia pun jemput makan. Ha? Bila dia duduk makan, sudah masuk dalam mungkin dewan apa, dewan diam apa, dia makan. Ha? Tiba-tiba rahim ni dia tengok sekali pandang dia orang ramai. Tak ada pula. Mana dia? Apa tak? Ha? Yakinnya dia, ilmu dia tu, sampai dia tengok tu dia tahu tak ada Nabi ni kat sini. Mana dia? Ha? Dia tahu tak ada. Ha? Jadi bila dia tahu tak ada, dia tanya orang ramai, orang Arab dia tanya, ada tak lagi yang tak datang masuk makan kat sini? Ada tak? Yang tertinggal kat luar ke apa ke? Ada lagi orang yang kat luar tu. Dia jaga barang. Panggil dia masuk. Panggil semua. Semua orang mesti kena makan. Ha? Jadi dah pergilah seorang dua, panggil Rasulullah dalam, masuk datang, masuk dalam tu, makan. Bila dia bawa masuk, padri ni, teman rahib, dia pun dia tengok, sekali tengok dia tu, ini dia budak dia, Nabi yang terakhir. Ha? Terus saya tanya, siapa bapak dia? Siapa bapak budak ni? Abu Talib kata, aku bapak dia. Apa kata padri ni? Oh, gitu ke? Tak. Muka tak sama, tak ada. Dia kata mustahil. Kalau kita kan muka tak sama, mungkin betul, mungkin tak betul. Tak? Dia kata mustahil. Awak bapa dia? Oh, mustahil. Padahal pakcik tu, Abu Talib. Pakcik dia. Pakcik yang, pakcik lah bapa pakcik tu. Tak ada beradik apa ya? Abdullah. Tak, mustahil. Kenapa mustahil? Sebab budak ni, Abu Talib dia tanya, kenapa mustahil? Jadi pakcik ni kata, sebab budak ni, dari kecil lahir memang tak ada bapa. Hebatnya ilmu dia. Ha? Hebat ilmu dia yakin. Ha? Ilmu yang yakin bagian kuat gitu. Padahal dia baru belum lagi tanya anak apa, baru tengok ini juga. Tahu tak? Budak ni lahir memang tak ada bapa. Ha? Bila Abu Talib tengok keyakinan, ha? Padri dia kata memang betul lah. Aku ni bukan bapa dia, aku ni pakcik dia. Memang jadi lahir bapa dia dan tidak. Macam dia kata jadi dia kata apa? Dia kata, aku ni rahim terpandu yang cerita budak ni aku dah baca dalam Taurat. Dia akan jadi Nabi. Bawa balik dia sekarang ke Mekah. Jangan kasih orang-orang Yahudi nampak
Kalau ada orang yang nampak dia, orang akan bunuh dia, jaga dia lebih. Nampak? Hebatnya dia punya. Ha? Jadi bila Rahib dia kata orang Yahudi kalau nampak akan bunuh dia, bermakna yang tahu beramai. Dia seorang? Tak, ramai lagi orang Yahudi yang lain tahu. Yang tahu tanda-tanda Nabi ini, tahu. Semua orang tak, orang Yahudi tahu. Dan orang tunggu. Ha? Dia tunggu kelahiran Nabi yang terakhir ini, sebab dia orang rasa Nabi terakhir ini mesti bangsa dia juga pada Israel. Selain lahir Arab. Ha? Orang tunggu. Ha? Jadi bila dah tahu Nabi yang terakhir ini siapa, orang beriman? Tak ada. Ha? Ilmu yang begitu yakin, begitu hebat ilmu dia, tapi tak ada amal. Tak iman pun, tak beriman pun, tak percaya. Tolak. Ha? Dan begitulah kalau kita lihat zaman-zaman dahulu pun sama. Ha? Pada zaman-zaman Nabi-Nabi yang dahulu pun sama. Mereka nampak mujizat zaman Nabi Saleh contohnya. Nampak mujizat hebat-hebat. Zaman, wah, macam-macam. Ha? Akhirnya mereka yang bunuh Nabi dia. Majoriti lah, kata ramai. Hanya iman ada juga orang beriman sedikit. Tapi yang ramai tak beriman. Ha? Ilmu tak berserta aman. Maka orang-orang yang seperti itu, ha? Digelarkan sebagai orang-orang yang al-maghdu, atau termasuk juga bagi golongan orang-orang yang al-maghdu. Dia tak nak orang-orang maghdu. Dia tak nak orang-orang yang ada ilmu tapi tak aman. Dia tak nak. Saya itu maghdu. Tuhan marah. Maghdu itu dalam kata khatibah, atau di mana-mana marah. Kalau maghdu yang dimarahi, kan almarhum yang di, yang di apa, yang dirahmati, ya, yang disayangi lah almarhum, kan? Okay, almarhum itu pattern tu, kan? Almarhum yang dimarahi, yang Tuhan marah. Tanah tu. Kita juga tanah ad-dhalim. Ad-dhalim juga tanah. Ad-dhalim apa sifat orang-orang Nasrani? Apa sifatnya? Ha? Dia opposite almarhum. Kalau almarhum ilmu ada, amal ada. Ha? Ad-dhalim ilmu tak ada, amal dia banyak. Opposite dia. Ha? Kita lihat orang-orang Nasrani memang macam-macam. Ilmunya tak ada. Ha? Bible dia pun dah karangannya bukan karangan Tuhan. Bukan ya Tuhan, dah karangan manusia. Dah bukan ilmu lagi dah. Kalau dah karangan manusia, pendapat manusia, kehendak manusia, bukan ilmu. Ha? Ilmu tu ialah wahyu. Betul? Ilmu tu ialah wahyu. Sebab tu Tuhan turunkan wahyu yang pertama. Alladhi apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ni turunkan, Allah ni ialah dialah yang mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Maka kesemua apa yang Tuhan turunkan, kesemua itu adalah ilmu yang kita namakan sebagai knowledge. Kan? Selain daripada itu, pendapat kita. Kan? Pendapat. Fahaman. Mungkin betul, mungkin tak betul. Fahaman, pendapat. Kehendak. Kan? Kalau baik itu dah kehendak. Kalau kepada badri dia, kepada Indonesia. Bukan ilmu yang sebenarnya. Jadi ilmu tak ada. Tapi amalnya banyak. Oh, amalnya macam-macam. Yang amal dia hebat. Dan itu pun kita tak nak. Kita nak yang pertengahan. Ha? Islam, Islam itu agama yang wasata, yang pertengahan. Ha? Dia bukan yang tak ada ilmu, amal lebih. Dia bukan juga yang ilmu banyak, amalnya tak ada, atau kurang. Dia yang pertengahan. Ilmunya berserta amal. Maka sebab itu kita lihat para sahabat, ada Allah anhu, mereka kata apa? Mereka kata kita ni belajar, bagaimana sahabat, para sahabat kata, kita ni belajar Islam, belajar Quran, belajar Islam. Kita belajar lima ayat, kadar lima ayat. Kita belajar banyak-banyak. Dia belajar kadar lima ayat. Dan lepas dia belajar lima ayat ni, belajar tafsir dia, dia aman. Dia aman. Ha? Lakukan. Selepas tu dia dah buat, dia belajar lagi benda lain. Kan dia amalkan. Dia belajar lagi yang lain. Dia amalkan. Kita belajar, oh banyak. Belum amal lagi kan? Ada benda kita dah belajar, kita belum amal lagi. Kita belajar macam-macam. Ya? Okey, mungkin zaman kita ataupun sistem kehidupan kita mungkin macam itu lah. Tapi bolehlah sebab itu kita ni disuruh untuk minta bantuan daripada Allah SWT supaya apa yang dia tahu tu kita dapat amalkan. Ya? Jadi surah Al-Fatihah ni dia macam itu lah. Dia sahabat Al-Fatihah ni, dia surah 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi bila kita dah baca yang bawah, kita nak kena sebut lagi di atas. Sebab kita dah sebut, kita nak orang-orang, kita nak masuk dalam golongan surah Al-Mustafim, Adam Ta'alaihim, Tanah Al-Mawdu, Tanah Ad-Dhalim. Bila kita teringat aku dah Islam dah. Jadi Alhamdulillah aku dah Islam. Kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Tak? Dia berulang. Ayat dia macam itu. Tak?
Akhir cerita sebelum saya akhir usaha ni, satu perkara yang selalu kita perlu tanya diri kita, bila kita minta, saya dalam surah ni cuma satu je doa yang ada, tak ada doa lain yang kita aminkan sebab Allah ni. Apa doa dia? Ialah ihdinas siratal mustaqim. Itu je doa dia, kan? Ia akan kedua, ia akan setelah ini bukan doa, hanya kita ucapan kita, pengakuan kita, aku serahkan diri, aku perhambakan diri kepada engkau, dan aku minta bantuan kepada engkau, penyerahan kita, kan? Tapi doa ini satu je, ihdinas siratal mustaqim. Jadi bagaimana cara, bagaimana perasaan kita bila kita baca doa tadi, ihdinas siratal mustaqim? Kita perlukan doa ni. Kita lemah dan kita minta bantuan yang kecil, kan? Nasta'in, bantuan yang kecil, bukan bantuan yang besar, bantuan yang kecil yang kita perlukan. Kita minta hidayah tu, ha, sebab kita nak jadi orang yang mampu, tak nak jadi orang zalim, kita nak yang tengah-tengah dan bukan mudah. Maka kita sangat-sangat mengharap bantuan daripada Allah Azza wa Jalla, atau hidayah daripada Allah, kan? Supaya kita menjadi seorang mustaqim. Maka adakah cara kita baca ihdinas siratal mustaqim ni dengan cara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allahu Akbar. Gitulah. Macam orang datang minta sedekah, ya? Mungkin dia letak apa? Letak mangkuk ke, tupperware ke, letak di mana dia duduk, ya? Atau dia jalan sekejap pergi ujung sana, ya? Minum kopi dulu, datang balik tengok, oh belum ada lagi, pergi lagi isap rokok apa, tak apalah, ha, apalah, dia tak begitu serius lah, ha? Letak, nak letak, letak lah apa. Adakah macam ini? Ha? Berbeza dengan orang yang datang, ha? Ketadah tangan, dia minta, kita tak kasih malu kita, ha? Malu kita kalau kita tak kasih orang yang datang, mana kita pergi dia ikut, ha? Kita duduk makan mana, dia diri kat sebelah, dia tunggu, kita kasih. Ha? Kalau perlu tunggu sampai kita habis makan, dia perlu tunggu lah sampai kita habis makan. Ha? Mungkin kadang-kadang dia jemur sikit, dia main lah apa-apa muzik apa. Tapi apa kesungguhan dia? Ha? Kesungguhan dia nak dapatkan bantuan kita tu. Ha? Masalahnya kita bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Padahal kan macam, ya, ihdinas siratal mustaqim. Tak apalah, kalau Tuhan tak kasih, tak apa, nanti rakaat kedua saja. Tak apalah, nanti tak ada, tak kasih pun tak apa, nanti salat asar nanti ada, boleh minta lagi. Adakah dengan pasangan macam itu? Atau okey ke? Macam mana tu kita minta? Macam mana pasangan kita? Ha? Dan bila kita pun faham, bila orang minta sedekah, bila dia bersungguh-sungguh, kita malu kalau tak kasih. Ha? Biasanya syaraan ni ada budak jalan bawa kain apa, apalah kan, tak pun tuak. Kan orang hijau tu biasanya. Kalau kita duduk tak kasih kan, tak sedap lah kasih ni. Ha? Daripada jauh kita dah kat belakang sana, dah kita dah sediakan duit, dah masukkan. Ya, dah prepare tu. Sampai dia datang kita masukkan. Kalau kita malu, kita malu lah tak kasih. Ya, saya bukan kata tabung ni tak payah kasih, tak payah lah. Ha? Okey, contoh dia begitulah. Kan kita malu kalau kita kasih. Kalau orang tu sila datang. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut, Inna Allah hayyun. Allah ini ada sifat malu. Allah ada sifat malu. Dan Allah rasa malu apabila seseorang hamba tu, apabila seorang hamba dia berdoa dengan menadah kedua tangan dia, dia tadah tangan, ha? Doa dengan tadah dua tangan, dan Tuhan tak kasih apa-apa, Tuhan malu. Kita ada sifat malu, betul. Tapi sifat malu kita taklah sifat malu Tuhan. Ha? Kalau sifat malu kita pun kita kasih, mungkin kita kasih tak telah, kita kasih sikit $2, mungkin $5, ha? Kita malu, kita kasih lah sikit. Sifat malu Tuhan tak kalah $2 juga. Ha, Tuhan kasih tak kalah $2, ha? Masih kasih banyak, ha? Sebab orang tu dia doa dia tadah tangan, ha? Saya bukan kata dalam solat Fatihah kita dah begini, kita begini, ihdinah je kita begini, ya? Bukan, ha? Tak ada, jangan buat lah, ha? Salah, ha? Saya yang kena cari. Bukan, ha? Bukan maknanya ihdinah so dia tadah, bukan. Tapi perasaan kita macam mana? Macam mana? Sebab Tuhan tahu apa perasaan kita, ha? Tuhan tengok itu. Macam mana serius orang ni minta bantuan tu, macam mana serius kita minta hidayah itu,
Lepas tu kadang kita fikir-fikir balik, dah lama dah aku solat, dah lama dah aku doa, kenapa amalan aku ni tak bertambah-tambah? Kenapa dah 20 tahun macam gini juga, 20 tahun lepas sama lah. Kenapa dari dulu aku buat benda ni sampai sekarang tak boleh hilangkan, tak boleh, tak boleh tinggalkan? Benda haram ni aku tetap buat juga. Ada orang kan nak berubah, kan? Ada orang dia nak tinggalkan apalah, satu benda tabiat dia nak tinggalkan. Dah lama cuma nak tinggalkan, tapi tak berjaya juga. Ada je, mungkin kawan yang gula dia, mungkin apalah, tak boleh tinggalkan, sebab apa? Ha? Kita perlu tanya pada diri kita, kenapa kita tak tinggal? Kenapa tak ada bantuan? Kita minta bantuan dari Tuhan, kenapa tak datang? Mungkin cara kita minta tak serius, mungkin cara kita minta tak ada adab mungkin, atau macam mana lah, apa kan? Lain kita semua ada. Ha? Yang penting kita perlu perbetulkan dan kan? Kita tanya pada diri kita. Dan sekarang pun kita dah faham, dan saya yakin lah ramai kita dah faham dah sebelum ni, kan? Cuma hari ini sebab kita nak tambah saja, ataupun kita ulang kaji apa yang kita dah tahu, dan kita perbetulkan cara kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam Fatihah kita minta itu, sebab itulah yang akan, itulah bantuan, bantuan itulah dalam hidup surat mustahil, itulah yang menjamin orang ini selamat di dunia dan di akhirat. Sebab dia aman, apa yang dia tahu dia aman, dan apa yang haram kita tinggalkan. Apa lagi kita nak selepas itu? Untuk jadi seorang muslim yang baik, itu ya. Untuk jadi seorang yang berjaya ke syurga, itu ya. Tak lagi benda lain, kan? Buat apa yang wajib, tinggalkan apa yang haram, semudah itu. Wallah ta'ala alam. Saya sebutlah itu. Saya pun tak tahu dah berapa lama dah ni. Aku lihat sejauh-sejauh. Ada nak kongsi sama? Okey. Dah nak terbaca tempat lain ke mana-mana nak kongsi sama, kita boleh kongsi. Ada? Tadi kalau tak ada, terima kasih banyak atas apa perhatian semua, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam golongan sirat mustaqim tadi, dan dikuatkan iman untuk teguh begitu sampailah ke akhir hayat kita, insyaAllah. Dan saya akhiri dengan tasbih khalq dan sujud satu asal, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr inna salati fi qasati lladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.